Apa kata Allah? Kalla balrana, ada satu titik hitam. Ala qulubihim, ada satu titik hitam di dalam hati. Allahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasadmu itu ada segumpal. Idza saluhat, kalau dia baik, saluhal jasadu kulluh, yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, fasadal jasadu kulluh, yang lain ikut menjadi rusak. Di mana dia? Ala wahyal qalb, dia adalah hati. Maka yang pertama kali menghitam itu, apa kata Allah? Kalla balrana, ada satu titik hitam. Ala qulubihim, ada satu titik hitam di dalam hati mereka. Ketika satu titik dibiarkan berubah menjadi dua titik, dua titik dibiarkan berubah menjadi tiga titik, lima titik, sepuluh, seratus, seribu, maka dia pun menjadi hitam semuanya. Ketika hati sudah hitam, maka itulah azab di atas azab. Khatamallahu ala qulubihim. Setelah hati menghitam, terkunci, menular ke telinga. Wa ala sam'ihim. Setelah telinga, wa ala absarihim ghishawah. Padahal tiga itulah nanti yang akan ditanya di hadapan Allah. Inna sam'a wal basar wal fu'ad. Coba lihat, ketika akan ditanya, yang ditanya tiga, tapi diawali dari telinga. Inna sam'a wal basar wal fu'ad, telinga, mata, hati. Tapi ketika terkunci, yang duluan dikunci hati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Kalau hati sudah terkunci, telinga tersumbat, mata tertutup, summum bukmun umyum, summum bukmun umyum, peka, tuli, bisu, apapun tak lagi masuk ke telinga. Malam ini kita menyadarkan diri kita, terlebih lagi yang berceramah, jangan kau hanya sampai menyampaikan ayat saja, hai Abdul Somad. Apakah kau yang bicara itu hatimu sudah hidup? Senantiasa merasakan diri, aku orang paling hina, aku orang paling kotor, ditempelkan kening ke lantai di tempat yang diinjak tapak kaki, mengatakan bahwa aku bukan siapa-siapa. Malam ini kepala Kanwil BPN provinsi, kabupaten, saya tak bisa membedakan mana yang kabupaten, mana yang kota, mana pegawai tinggi, mana pegawai rendah, semuanya rata sama. Andai dibuat acara ini di kantor, mungkin saya segan, sungkan lihat dari seragamnya, bajunya. Tapi malam ini semuanya sama. Andai tak disebut tadi Pak Kepala Kantor, Pak Kanwil, saya pun tak tahu mana Pak Kanwil, mana tidak. Fotonya ganteng pula aslinya lagi daripada foto. Artinya apa? Bahwa kalau sudah masuk ke dalam masjid, ketika engkau merasa dirimu tinggi di atas, kau bukan apa-apa, karena yang paling tinggi di badanmu pun kau tempelkan. Tapi saat kau jatuh, rendah, down, stres, kau jangan merasa rendah, karena kau tegak berdiri di hadapan Allah. Kau angkat dua tangan, Allahu Akbar. Di dalam diri ini disebut dia dengan qalb. Kenapa disebut qalb? Orang Arab menyebut qalb qallaba, karena sifatnya berbolak-balik. Pada saat selesai salat, astaghfirullahalazim, tidak ada yang paling bersih, dia bersih. Tapi pada saat petang sore hari, yusbihu mu'minan, paginya putih, bersih, tak bernoda. Wa yumsi kafiran, petangnya hitam. Makanya dari pagi dibersihkan. Salat subuh bersih, salat zuhur bersih, condong matahari salat asar bersih, tenggelam matahari salat maghrib bersih, sempurna gelap malam salat isya bersih, tengah malam bangun tahajud, munajat di tengah malam orang tertidur,
wa tusalli bil laili wan nasu niyam, engkau tegak di waktu malam di saat orang semua sedang tenggelam dalam lelap tidur panjang, tapi engkau menangis meratap mengenang dosa begitu banyak. Sab'atun yudhilluhumullah, di antara tujuh yang mendapatkan naungan Allah, yauma la dhilla illa dhilluh, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antara yang mendapatkan naungan itu adalah rajulun dzakarallah, orang yang berzikir, munajat, muhasabah diri di tengah malam sunyi, sepi. Fafadat aynahu, menetes air matanya. Berapa banyak sudah harta dititipkan Allah, berapa kupakai untuk zakat, wakaf, infak, sadaqah, wasiat, hibah, ghanimah, harta rampasan perang di zaman Nabi. Tujuh harta yang akan menolong di hadapan Allah, satu pun tak dipakai. Umur diberikan Allah 40, 60, 70. Berapa yang kupakai untuk menolong agama Allah? Berapa yang kupakai untuk mengingat Allah? Mata, tangan, telinga, kaki akan diminta tanggungjawab di hadapan Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut terkunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan akan bicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki akan bersaksi di hadapan Allah. Siapa yang bisa menolong waktu itu? Kalau pernah tangan ini saat punya kekuasaan, satu coretan tanda tangan bisa mempermudah urusan masjid. Sebutir kekuasaan yang dititipkan Allah bisa dipakai menolong agama Allah. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Apa yang disampaikan malam ini, semua biaya pengurusan masjid nol, itulah sesungguhnya yang akan menolong di hadapan Allah. Adapun harta yang disimpan, tabungan, deposito, tanah, rumah, kendaraan, semua akan tinggal menjadi harta warisan. Istri mengambil seperempat kalau ada anak, kalau tak ada anak istri mengambil seperdelapan. 1 miliar 125 juta bulan untuk istri, kalau dia tak tahu hukum gono gini. Kalau dia tahu gono gini, dia tuntut ke pengadilan, dipotong lagi menjadi dua, 500 untuk dia. Dari yang 500 dapat lagi dia 75, 575 bulan untuk dia. Sisanya 425 diambil anak laki-laki, dua kali bagian anak perempuan. Lalu yang kita bawa mati apa? Dulu dibangga-banggakan, dihormati, dimuliakan. Yang kami muliakan al-mukarram, al-ustad. Tapi pada saat tiba masanya, yang kita bawa tak lain tak bukan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tak menengok badan, fisik, bentuk tubuh, baju, ini sampulnya saja. Wala ila suwarikum, Allah tak menengok rupa, wajah. Walakin yanzuru ila qulub, hati kamu yang bersih itulah yang kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun, harta tak berguna. Wala banun, anak tak bisa menolong. Harta tak berguna, anak tak mampu menolong. Illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang memercikkan cahaya iman, hati yang bersih dari hasad, busuk hati, sum'ah, riya, takabbur. Itulah yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tulang, kulu, kulit, darah, lemak, sumsum akan menjadi santapan cacing tanah. Begitu besok pagi pintu kamar tak bisa diketuk, istri bolak-balik membangunkan tak terjaga, dipegang pipi sudah sejuk macam es batu, tanda jantung tak lagi berdetak, maka darah mulai berubah menjadi nanah, busuk. 1, 2, 3 hari kalau tidak disuntik formalin, jasad paling busuk jasad manusia, karena semua dia makan herbivora, tanaman saja. Tapi kita ini omnivora, semua masuk. Maka begitu mati, paling bagus orang Islam paling cepat dikuburkan. Selesai acara pemakaman, habiskah masalah? Muncul masalah baru. Disitulah kita baru sadar. Apa kata Imam Ali radhiyallahu an? An-nasu niyam, semua manusia waktu hidup itu tidur. Bapak tidur,
ibu tidur, saya tidur, semua orang waktu hidup itu tidur. Falamma matu, ketika dia mati, disitulah dia baru terjaga dari tidur panjang. Saat Israel mencabut nyawa, ditarikkannya adalah satu sentapan yang kuat. Disitulah kita baru terjaga dari tidur panjang. Betapa aku meninggalkan salat, betapa aku tak berzakat, betapa dulu kekuasaan. Aku lulus umur 30, pensiun 58, 28 tahun apapun tak pernah kubuat untuk agama. Sibuk membesarkan anak, sibuk mengurus warisan. Anak pun tak ingat dengan kita, karena kita lupa menanamkan pendidikan agama di dalam otak kepalanya. Andai dulu pernah dia dibawa ke masjid, andai dulu pernah dia dibawa umrah, andai dulu dia dimasukkan SD IT, SMP IT, SMA IT, Islamic Boarding School, dibawa ke masjid, takkan dia lupa mendoakan selesai salat, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Harta yang banyak tak sempat menolong agama Allah. Anak tunggal semata wayang tak sempat dididik agama. Istri meninggalkan dalam keadaan stres susah hatinya, karena dia tak diajarkan sabar menerima ridha ketetapan takdir Allah. Dan paling celaka, tak pernah anggota tubuh ini dipakai untuk berzikir muhasabah mengingat Allah. Tak pernah mata dipakai menengok Quran kitab suci Allah. Tak pernah dipakai hati merenung sejenak, apa yang akan kubawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Malam ini saya tak minta diajak ceramah tentang hukum zakat, hukum puasa. Saya tidak diajak tanya jawab apa hukum unjuk rasa besok tanggal 4. Yang ditanya adalah bagaimana kita merenung sejenak. Abdul Somad, engkau berhadapan dengan para pegawai Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, berkumpul 12 kabupaten kota. Ini orang-orang ngurus tanah, dari dalam tanah naik ke atas tanah, ngurus tanah, ngurus tanah, ngurus tanah, masuk ke dalam tanah. Abdul Somad, dari dalam tanah naik ke atas tanah, ceramah, 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 masuk balik ke dalam tanah. Yang kau bawa apa? Baju koko tinggal, peci tinggal, pakaian kehormatan tinggal. Yang tentara belum pernah saya diundang. Ustaz besok datang takziah, bapak anu tentara meninggal, tahu-tahu kain kapannya loreng. Tak ada. Yang kau bawa kain tidak berjahit, disobek, krak, itu yang akan menyampul kulitmu. Yang selama ini kau dimandikan, dibersihkan oleh ibumu dulu 60 tahun yang lalu, sampai masanya kau lupa kapan kau dimandikan dulu. Sekarang ruh melihat, disebut dia ruh karena dia raha ya ruhu ruh, seperti aroma semerbak yang datang pergi hinggap. Ruh sampai masanya dia datang masuk ke dalam jasad. Ruh sampai masanya dia pergi meninggalkan jasad. Malam ini dimuliakan Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Kenapa Abdul Somad ini dimuliakan? Karena ruh hinggap sejenak sebentar, sampai masanya besok pagi dia ruh keluar dari dalam tubuh ini. Anak yang katanya ayah ku sayang, istri katanya kaulah abang, sampai masanya mereka tak lagi mau mendekat. Rumah itu saya yang buat, saya yang mengukurnya. Tapi begitu ruh sudah keluar dari badan, tidak satu pun semeter, sesenti, sejengkal, seasta ada tempat di rumah itu untuk jenazah bernama jenazah Abdul Somad. Dulu orang bertanya, rumah Ustaz Somad di mana? Hari ini orang tidak lagi bertanya, tak lagi menyebut nama. Orang sudah mengatakan kuburnya mana. Dulu kalau dia masuk masjid, didatangi orang, disalami orang, mahasiswa, anak-anak, remaja mencium tangannya sebagai tanda hormat. Tapi begitu diletakkan keranda, kita akan sholat jenazah nanti selepas sholat zuhur. Apa kata orang? Letakkan di tepi sana, letakkan di tepi sana. Tak satu pun mau mendekat, letakkan dia di sana. Bahkan sebagian mengatakan dalam masjid, letakkan dia di luar. Dia
tidak disebut engkau yang mulia, tidak digunakan kata ganti orang langsung. Letakkan dia di sana. Bahkan sebagian tak lagi, padahal tempat paling mulia sebelah kanan, orang tak lagi mau di kanan, mulai dia menjauh ke kiri. Kenapa kau ke sana? Takut aku mimpi hantu nanti malam. Mana kawan, sahabat, andai tolan, anak menantu, teman sekantor, semuanya pergi meninggalkan. Yang tetap dibawa, kalau pernah kaki melangkah solat berjamaah di masjid, kalau pernah tangan mengusap kepala anak yatim, kalau pernah tangan mengucap subhanallah, nanti di akhir tausiah kita akan berzikir, munajat, muasabah diri, berdoa, mengenang apa yang akan kita bawa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Datang malaikat membawa kain kafan dari cahaya, akan menyambut ruh yang mulia. Hadis riwayat Ahmad bin Ambal dalam kitab Al-Musnad, turun malaikat berlomba-lomba membawa kain putih dari cahaya, menunggu ruh akan keluar. Ruh menetes seperti embun di ujung daun, daun tidak bergoyang, ranting tidak patah. Ruh menetes pelan, turun ke dalam kain kafan, dibawa malaikat ke pintu langit. Tak sabar mereka menyambut, inikah dia yang selama ini berjamaah? Inikah yang dulu ketika dititipkan kekuasaan menolong agama Allah? Kam min masburin fil ardi walam yakun ma'rufan fis sama. Berapa banyak yang masyhur terkenal di bumi, malaikat tak mengenal dia. Ini roh siapa? Tapi ini bukan LCMA, dia bukan ustaz, dia bukan ulama, tapi imannya dalam, kekuasaan dipakai menolong agama Allah. Ruhnya keluar di bawah, semua malaikat mengucapkan salam. Inilah orang yang selama ini kami tunggu-tunggu. Catatannya sudah lama. Setiap pagi petang, malaikat subuh membawa catatan namanya. Malaikat malam membawa catatan namanya. Kami merindukannya. Begitu orang-orang yang masyhur di langit, tapi tak dikenal makhluk bumi. Tapi ada sebaliknya, yang ruhnya disentapkan, ditarik malaikat. Dengan begitu tarikan yang sangat kuat, Nabi bertanya saat Isra Mi'raj kepada mereka yang sudah mati ribuan tahun yang lalu, apa yang kalian rasakan? Yang satu mengatakan seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Yang satu mengatakan seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Yang satu mengatakan seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Maka kita berdoa setiap selesai salat, Allahumma hawwin alaina, ringankan kami ya Allah, fi sakaratil maut, di saat sakaratul maut yang amat sangat menyakitkan itu. Dan mereka yang pergi tak pernah kembali, mereka yang mati tak pernah bercerita, kecuali hanya kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat malam pertama di tempat yang gelap, di tempat yang tak pernah diimpikan oleh orang, tapi kita tetap melewati dan merasakannya. Perlahan-lahan cacing tanah, ular-ulat kalajengking akan menggerogoti kulit yang selama ini dimandikan, selama ini dipakaikan sampo yang mahal, selama ini dioleskan pelembab yang lembut. Tapi ternyata sebelum ruh keluar jasad, setelah keluar, dia hanya akan menjadi santapan cacing tanah, hancur berkeping hari demi hari. Yang pertama kali membusuk adalah mata, karena dia berisi cairan. Cairan ini mengering, busuk dan berlobang. Lalu kemudian usus, sebulan di dalam tanah, mulai dia menggelembung masuk angin dan dia meletus pecah. Cacing-cacing tanah mulai datang menggerogoti memakan. Habis lemak, tulang, kulit, bulu, sumsum, darah, jantung, empedu, limpa, buah pinggang. Habis semuanya, tinggal tulang-tulang yang memutih, dimakan oleh tanah, ditelan oleh masa. Sampai akhirnya Asy bin Wa'il membawa tulang yang kering itu kepada Nabi Muhammad baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad. Ya Muhammad, ayuhi rabbuka hadzal 'idham, sanggupkah Tuhanmu menghidupkan tulang yang kering ini? Nabi diam tak menjawab, sampai akhirnya datang Jibril alaihi salam membawakan wahyu. Qul, katakan kepada dia,
Ayat ini dibaca malam Jumat. Bapak ibu semua hafal. Kita baca qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim.